Nah, dengan berkembangnya teknologi ini di bidang financial atau keuangan juga ternyata semakin berkembang. Untuk informasi juga supaya Anda mengetahui apabila Anda ingin mencoba layanan ini, karena suku bunga pinjaman yang ditawarkan oleh situs pembiayaan online ini untuk informasi Anda pasti akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan perbankan ataupun misalnya perusahaan pembiayaan lainnya. Karena di sini peminjam ini tidak perlu menyertakan agunan atau jaminan. Jadi misalnya lebih tinggi, misalnya Anda minjam selama 10 hari, bunga yang Anda dapatkan itu sekitar 10%, ataupun Anda minjam selama 30 hari, bunganya bisa mencapai 30%. Jadi memang cukup tinggi. Di sini dibutuhkan kebijaksanaan kita juga untuk bagaimana memanfaatkan itu dengan baik. Nah, berbicara mengenai financial, berbicara mengenai teknologi juga, bisnis rintisan di bidang teknologi ini merupakan salah satu sektor yang memang sangat berkembang dan akan terus berkembang dengan cepat. Salah satunya adalah e-commerce dan juga financial teknologi yang diprediksi akan berkembang pesat sepanjang 2016 ini. Sebagai media yang fokus pada perkembangan teknologi dan startup sejak 2010, Daily Social merilis Indonesia Startup Report 2015 yang memperlihatkan evaluasi serta prediksi tren startup teknologi di 2016. Di tahun 2015 lalu, e-commerce yang merajai diprediksi masih akan memiliki daya tarik di tahun 2016. Perubahan gaya hidup masyarakat ke digital membuat pertumbuhan penjualan online Indonesia pada 2016 akan tumbuh sebesar 22%. Bidang lain yang menjadi daya tarik bagi konsumen maupun investor adalah financial technology atau fintech. Meski hanya 19% yang terjamah produk keuangan modern ini, namun diprediksi di tahun 2016 akan meningkat sebesar 38%. Untuk fintech sebenarnya kan belum terlalu banyak ada regulasi yang membatasi ya. Jadi so far masih kondusif lah ya, ekosistemnya masih kondusif untuk ada banyak startup yang di bidang fintech yang mulai berkembang gitu, mulai dan berkembang. Jadi it's a good sign. Fintech berkembang secara cepat lewat kemudahan yang diberikan. Fintech juga mendekatkan masyarakat yang belum terjamah produk keuangan modern agar lebih mengenal dan kemudian menggunakan produk keuangan modern. Yohanes Januadi, Bambang Adijatmiko, melaporkan untuk NET. Nah, ini memang berbicara mengenai e-commerce. Dari data yang saya dapatkan dari IDEA, yaitu Asosiasi E-commerce Indonesia, memang sudah memprediksi akan kemajuan dari industri e-commerce ini sendiri. Di tahun 2013 nilai pasarnya sekitar 94,5 triliun dan di 2016 ini sekitar naik hampir 3 kali lipat, yaitu 295 triliun. Dan ini disebabkan juga karena pengguna internet yang semakin banyak. Karena pengguna internet semakin banyak, Indonesia ini bisa jadi karena ada EMEA juga di tahun 2015 sudah dimulai. Indonesia ini merupakan pasar yang jadi target dari para produsen-produsen di luar negeri untuk menjadikan Indonesia ini sebagai konsumen utama. Nah,